Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ape Sendiru Misteri. Wow, oke. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman ingin membersihkan rumah Ibu Rukiah. Dan ini perlengkapannya juga sudah siap. Safety-safety-nya seperti itu ya. Karena memang di dalam rumah Ibu Rukiah itu kita patut melindungi badan kita ya. Karena bisa dibilang rumah Ibu Rukiah itu kotor sekali ya teman-temannya. Oke teman-teman, lagi bersiap-siap juga. Kita akan gas ya, membersihkan bagian depan, bagian WC dan bagian kamarnya juga ya teman-teman ya. Kita juga udah bawa peralatan nih teman-temannya, seperti kasur. Langsung di sana ada kasur ya, dan ada permadani seperti itu ya teman-teman. Ini di belakang saya itu. Oke, tonton terus videonya ya. Bagi kalian yang belum sholat, silakan sholat dulu, karena sholat itu lebih penting daripada menonton video ini. Saya Ape Sudiro, yuk kita review ya. Nih udah ada teman-temannya juga yang sudah bawa sapu, ada cangkul juga ya. Nah di sini ada cangkul juga ya, ada sapu juga. Itu yang tebal aja wes dorongin gitu. Ini kenapa harus pakai itu bang? Karena ya aromanya kurang baik. Oh kurang baik gitu. Itu ya lagi dicolok sama presker teman-teman. Oke, kita langsung mulai saja teman-teman ya. Di mana? Ini jadi kameramen. Ya, kameramen. Bersihlah orang yang hijab akhir. Oke, kita tengok ke belakang dulu ya. Di sini ada. Ayo, kan kita. Aman tuh. Hah? Aman tuh luhur. Aman. Kok. Ini harus dicuci ya, men. Ada itu enggak? Keluarin dulu aja yang dicuci, Mas. Dimulai bisa. Ini kamu sih? Mana? Cangkul ada yang makan. Thank you.
Thank you.
Sampah yang ada di dalam rumah itu dibakar di sini ya. Ya memang di dalam rumah itu penuh dengan sampah-sampah juga ya, teman-teman ya. Kita akan bakar ya. Oh. Nah, jadi teman-teman chaos. Angin mah was.
Kamu harus
Ini enggak kudunya. Karpet nih, karena kita juga mau ngasih karpet nih. Jadi tampak lebih resik lagi ya, jadi bisa nyaman lagi buat dipakai tempat tinggal ya. Nah ini sementara Ibu Rukiah sama Kang Eman di depan dulu seperti ini sambil nunggu kita beres-beres di bagian samping dan depan rumah ini ya teman-teman ya. Jadi sampah-sampah yang sudah tidak terpakai yang tadi kita punguti dari dalam rumah Ibu Rukiah ini kita bakar di samping rumah ini ya.
Oke, kita akan spill bagian WC-nya ya. Spill bagian WC-nya. Dan di sana ada Kang Enan juga. Kang Enan yang bagian dapur gimana? Udah mendingan. Oke. WC-nya udah kelihatan. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini udah bersih nih ya. Lumayan tidak ada sampah lagi karena tadi kita lihat sendiri ya teman-teman ya. Di sini nih banyak sampah sekali ya, kotoran-kotoran. Enggak tahu itu kotoran apa ya, yang pasti kata tetangga sebelah kalau misalnya habis makan itu si sampahnya itu tidak langsung dibuang kemana, tapi asal buang aja seperti itu teman-teman ya. Oke, keren ya. Nah, ini. Nah, ini sampah-sampah yang sudah dibakar, sebagian 80% itu udah dibakar ya, udah habis seperti ini. Nah, tahap selanjutnya mudah-mudahan mah kita dikasih rezeki yang berlimpah juga agar bisa ngerehab rumah dari Ibu Rukia ini ya. Nah, itu. Oke, teman-teman ya. Mungkin sampai di sini saja. Saya bersama tim kreator Majalengka mengunjungi Ibu Rukia bersama anaknya Kang Eman ya. Mudah-mudahan mah Kang Eman dikasih pekerjaan yang tetap juga ya. Biar keluarga dari Ibu Rukia dan anaknya ini bisa terjamin lagi ya. Ya, Kang Eman yang sabar aja. Mudah-mudahan lah Kang Eman banyak rezekinya juga teman-teman ya. Jadi Kang Eman kebetulan hari ini lagi istirahat ya. Biasanya kan keliling mungkin ya. Nah, biasanya kan Kang Eman ini keliling ya teman-teman ya. Oke. Lebih lengkapnya silahkan tonton video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Bagi kalian yang belum sholat, silahkan sholat dulu karena sholat itu lebih penting daripada menonton video ini. Saya Apes Sidiro bersama Marukiah dan Kang Eman di rumahnya Barukiah. Semoga rezeki Ibu Rukiah dan Kang Eman dilancarkan. Saya Apes Sidiro pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.